Apakah kelebihan saya dapat kalau saya sediakan makan minum kepada orang yang terlibat dengan korban? Ingat kelebihan. Faham lagi? Ingat, orang beriman tak usah bimbang kelebihan. Faham lagi? Ha. Jangan bimbang kelebihan. Semua lebih lagi. Tak ada benda kurang. Cuba bagi satu hadis. Kalau mu beramal gini-gini kerana Allah, Allah bayar kurang. Ada? Tak ada. Kalau kerana Allah, semua bayar lebih lagi. Nah, dan ada satu hadis yang menyebabkan kita rasa seronok sangat. Ialah sebuah hadis yang Nabi cerita begini. Orang yang paling miskin dalam syurga kerana amalnya sangat sedikit. Orang lain banyak pada dia, dia paling sikit amal. Oleh kerana dia paling sikit amal dalam syurga tu, dia dapat habuan yang paling sedikit. Faham lagi? Nabi ceritalah, sahabat tanya, benda sedikit dia dapat. Dia dapat tanah seluas Yaman sampai ke Syria. 5,000 kilo tanah. Durian burung ni seluk 200,000. Tahu tak? Ha, kalau hak jauh daripada jalan, hak dekat jalan 400,000 seluk. Nak? Ha, rumah ada lagi, duduklah kemah. 400,000 dah. Waklong 18 tahun tak habis bayar. Duduklah kemah lah mu. Faham? Ha, tu baru seluk. Yaman sampai Syria. Tarim sampai Dimashq. Sampai ni Damsyik. Nak? Ha. 4,000-5,000 kilo tu. Ha, itu tanah. Dan istana daripada Mah. Kan pelawu. Nampak tak? Nah, bukan batu-batu. Mah tu istana. Dan 70 bidadari dan 2 orang isteri. Isteri dia dalam dunia seorang. Nah, isteri dia satu lagi di dalam akhirat. Dan dunia tidak berani nak nikah dua. Faham lagi. Jadi, dia boleh dua juga. Faham? Sebab Nabi kata, likul lim minhum, setiap seorang daripada mereka ahli syurga, zaujatani sintani, dua orang isteri. Nampak? Ha. Bila dia tengok tanah sampai 5,000 kilo luas, istana Mah, bidadari penuh dalam istana, dia terpik. Terima kasih ya Allah, aku orang paling kaya di dalam syurga. Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Ha, Nabi gelak. Ha. Nampak gigi geraham Nabi. Tapi Nabi gelak tak keluar suara. Buka mulut je. Kebanyakan Nabi tabasum senyum. Ada 2-3 hadis Nabi gelak. Okey? Ha. Nabi kata tengok. Dia ingat dia yang paling kaya padahal paling sedikit di dalam syurga. Nampak? Jadi mu tanya ni, orang buat kerja korban, mu pun pergi makan ke dia. Dengar baik-baik. Tak usah kira kerja korban. Orang tengah main Karen. Kan? Dia berlawan Karen, mu pergi makan ke dia. Dah balasannya terbaik mu dapat. Dah buat ibadat lagi, pengen lara. Ha. Orang main return lah kapung mu, pergi buat air, pergi minum air. Ha. Kenapa? Kerana seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah, ayil amali fil islami khair. Apakah amalan dalam Islam yang paling baik? Nabi kata, tut'imu ta'am, beri orang makan. Nabi tak kata orang gerbang, siapa-siapa pun, beri orang makan. Nah, ne? Ha. Dalam hadis yang lain, kalau dia makan itu satu lukmah, satu suap, daripada hasil duit kita, Allah akan simpan satu lukmah tu jadi sebesar gunung Uhud pada hari kiamat. Kaya tak? Ha, waktu kita, kalau boleh lah, jangan orang belanja kita, kita belanja orang. Sebab muka kita ni, muka kena belanja sama. Ha, kalau boleh, muka kita tukar jadi muka belanja orang. Tak lagi. Kita seronok kalau orang belanja. Seronok tak? Dia yang tukang belanja tu seronok tak kalau kita belanja dia? Ha, sebab tu muka dia sedih. Sebab kita tak ajin belanja dia. Dia tak mahu yang belanja kita. Ha, jeng. Faham? Ha, tu ahli surat tu. Nah. Ha.